tim pemeriksa kesehatan bahwa ya ada terkonfirmasi terdeteksi untuk satu Mbak Paslon ya, dan sudah kita sampaikan surat untuk melakukan isolasi mandiri sampai ya batas waktu yang ditetapkan dalam koridor etik tim pemeriksa kesehatan dalam penanganan kasus pandemi. Yang kedua, ya kasus ini bukan hanya terjadi di Cilegon, tapi dari seluruh Indonesia sudah hampir 37 kasus. Ini tidak berimplikasi secara otomatis untuk membatalkan calon, tidak otomatis. Tapi nanti ada fase ya tahapan untuk beristirahat atau isolasi mandiri sampai dinyatakan negatif, untuk kemudian dapat dilakukan request atau pemeriksaan kesehatan. Dan keterangan ini ya berdasarkan dari tim pemeriksa kesehatan rumah sakit, ada di sini ketua tim pemeriksanya, dan sebelah kanan adalah ketua ID kota Cilegon ya. Ini kami sampaikan sebagai ya apa namanya penjelasan bahwa ya terkait dengan langkah-langkah selanjutnya ya Bapak Son yang bersangkutan atas nama Ibu Ati ya diharapkan untuk melakukan isolasi. Iya, terima kasih ya. Alhamdulillah kepada seluruh masyarakat Cilegon, Ibu alhamdulillah sehat-sehat saja. Ibu juga sempat kaget kalau ada berita yang itu. Maka dari itu, Ibu mencoba kemudian melakukan tes ulang. Karena dari awal pada saat saya pendaftaran, saya juga sudah dinyatakan negatif. Sehingga alhamdulillah pendaftaran berjalan lancar. Tapi kok tiba-tiba ada informasi seperti itu, Ibu kaget. Akhirnya Ibu juga melakukan tes yang sama di tempat yang sama di Krakatau Medika. Makanya Ibu menunda tidak ikut tes kesehatan. Yeah. Supaya kita punya data yang jelas lah, karena Ibu sendiri pun tidak punya gejala apa-apa dan di awal juga sudah dinyatakan negatif, tiba-tiba ada informasi seperti itu. Dan hasil yang didapat di Krakatau Medika itu alhamdulillah dinyatakan negatif. Karena itu sore dapatnya, kalau yang di Siloam agak jauh kita ngambilnya, itu berbeda selang jam, itu juga dinyatakan negatif. Maka dari itu Ibu berharap baik kepada KPU maupun kepada rumah sakit diberlakukanlah seadil-adilnya dalam pelaksanaan pemilu kada ini. Karena Ibu merasa sehat dan ini didukung oleh dua rumah sakit yang benar-benar terjamin gitu, tidak mengada-ada. Silakan di cross check ke rumah sakit Medika dan juga ke